Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah minggu ke-31 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk menghayati kepemimpinan yang menghamba. Sebagaimana dinyatakan Yesus, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ajar dan mampukanlah kami ya Tuhan, meneladani Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi nyanyian buku Wende nomor 17 ayat 1, Raja Natumimbol. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 149 ayat 2, Hototong Ihutonoku. Hototong
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 4, Torop Dope. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menghendaki agar kami masing-masing menjadi pelayan bagi sesama kami. Namun, ketika kami diberi tugas menjadi pemimpin di antara sesama kami, terkadang kami tergoda memerintah dengan tangan besi dan menjalankannya dengan keras atas mereka yang dipercayakan untuk dipimpin. Tuhan, ingatkanlah kami senantiasa meneladani Engkau, rendah hati, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, masih ada di antara sesama rakyat Indonesia yang tidak percaya adanya pandemi ini di tengah bangsa kami, sehingga tidak peduli menjalankan protokol kesehatan. Tuhan, berilah kepada kami hati yang paham, agar kami bersama-sama saling mengingatkan akan bahaya COVID-19 ini. Dan bersama-sama juga memutus mata rantai penyebarannya. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1, Marolopolop Tondike. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis pada Keluaran 18 ayat 17 sampai ayat 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 724 ayat 1, Tuhan Bain Ma Ngolukon. Oh,
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 728 ayat 1, Husuruho, sambil mengumpulkan persembahan dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Midian KH Sirait MTH.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera, salam sehat, dan salam kepada semua jemaat yang berada di rumah, terkhusus kepada kaum lansia, anak-anak, dan seluruh umat manusia yang beribadah saat ini. Terimalah salam saya, Horas, dan salam sehat bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada kebaktian Minggu ke-18 setelah Trinitatis dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa pemerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Injil Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu saat ini adalah kepemimpinan yang menghamba. Topik ini hendak mengarahkan kita untuk merefleksikan ulang makna kepemimpinan dalam segala lini kehidupan kita. Mungkin saudara banyak mendengar ceramah-ceramah kepemimpinan. Atau mungkin ada di antara saudara yang telah saling dan sering mengikuti latihan kepemimpinan. Sehingga secara teori-teori, bahkan dalam praktik kepemimpinan, baik di manajemen organisasi, saudara banyak yang sudah mahir dan handal. Namun dari semua teori dan konsep kepemimpinan, Tuhan Yesus mengajarkan
sekaligus menyadarkan kita akan makna kepemimpinan yang sejati. Makna kepemimpinan yang dimunculkan Yesus sebagai jawaban akan permintaan Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Keduanya adalah murid dalam lingkaran terdekat dari Tuhan Yesus yang justru meminta tempat yang istimewa di kiri dan kanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui khotbah minggu ini firman Tuhan mengajarkan kita makna kepemimpinan dan sekaligus bagaimana cara kita memperoleh hak istimewa dalam kemuliaan Allah kita. Yang pertama, kepemimpinan adalah pengorbanan. Tuhan Yesus berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Kelayakan menjadi mulia di hadapan Allah diukur dari keberanian hidup untuk menyatu dalam penderitaan Kristus. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang mampu menyelamatkan meski harus mengorbankan nyawanya. Pemimpin yang sejati adalah orang-orang yang rela berkorban demi kehidupan yang dipimpinnya. Artinya, kelayakan kemuliaan bukan karena kehebatannya, bukan pula karena kehormatannya, namun karena kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kepemimpinan adalah pelayanan. Tuhan Yesus yang berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepemimpinan akan berguna dan bermanfaat jika orang lain atau yang dipimpinnya merasa aman dan sejahtera. Kepemimpinan model ini menjadi dambaan semua orang. Semua ingin pemimpinnya merakyat. Semua orang ingin pemimpinnya bisa merasakan apa yang rakyatnya rasakan. Seorang pemimpin sejati bukan hanya sekedar duduk nyaman di singgasana kekuasaannya, melainkan dia turun melayani yang dipimpinnya. Sekali lagi, pelayanan ini adalah pelayanan bagi Tuhan. Dia memang bukan pelayanan manusia, namun dia melayani Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan, semuanya adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga segala hal yang dilakukannya akan dilakukan dengan baik dan sepenuh hati. Sebab kehendak Tuhan adalah semua umat menikmati damai sejahtera yang daripadanya. Dan seorang pemimpin sejati adalah orang yang mampu melayani untuk semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin. Memimpin diri sendiri, menjadi pemimpin di tengah keluarga, menjadi pemimpin di tengah masyarakat, bangsa, negara, bahkan menjadi pemimpin di tengah gerejanya. Kepemimpinan sebagai pengorbanan dan kepemimpinan sebagai pelayanan hanya bisa muncul dan terlahir dari kesediaan menjadi hamba Tuhan yang taat. Bukan hamba manusia, bukan hamba uang, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba ketamakan, atau hamba dunia. Maka mau tidak mau, pemimpin yang sejati harus mau berkenosis, mengosokkan diri dari keinginannya, dari ambisinya, dari kepentingannya, bahkan dari dirinya sendiri, agar kemudian diisi dengan kehendak Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya
Jangan biarkan pandemi COVID-19 mengalahkan pengharapan hidup dan iman kita kepada Tuhan. Tetaplah jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai sabun, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan hindarilah kerumunan. Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin di setiap keluarga, pemimpin di tengah-tengah masyarakat, pemimpin di tengah-tengah gereja, di semua lini kehidupan yang berbau kepemimpinan, sebaiknya harus dapat melakukan kepemimpinan yang dicontohkan dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami tidak untuk dilayani, tapi kami harus melayani semua orang. Tuhanlah sumber berkat kami. Tuhanlah yang memberi harapan kami, sehingga kami dapat menoleh masa depan yang lebih baik, yang tidak hanya hari ini, besok, lusa, dan akan datang. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Kuatkan kami Tuhan, agar mampu melayani Tuhan dengan hati yang tulus, sebagai hamba daripada Tuhan, di tengah-tengah masyarakat dan gereja, dimanapun kami berada. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jiwa dan raga kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 719, ayat yang pertama. Hubigi suaram o Jesus, sambil mengumpulkan persembahan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Tuhan karunia,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.